Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, kali ini saya ingin memainkan satu buah game yang baru saja saya download ya. Gamenya itu bernama Slime Datekun Isekai Memories. Oke, di sini saya baru aja download dan terlihat ya untuk regionnya di sini kita pilih yang Asia Pasifik ya, jelas. Oke, di sini kita tinggal yes aja. It's time to free. Kita tinggal klik start aja. Kemudian kita accept. Oke. Di sini accept all aja. Dan langsung aja kita start. Oke, jadi gamenya ini kayaknya udah bukanya belum terlalu lama ya, tapi tahun ini saya telat mainnya. Apa-apa, penting bisa nyobain. Seperti biasa, memasukkan nama karakter. Oke, di sini seperti biasa ya, pakai nama Riura. Dan tinggal oke, dan tinggal kita yesin aja. Oke, jadi grafiknya itu 3D ternyata ya. Dan ceritanya ini sudah di Jura Tempest Federation atau kotanya si Rimuru ya, kalau kalian yang belum tahu. Jadi di Isekai ini karakter utama ini si Slime ini dia bisa berubah dan bernama Rimuru Tempest. Oke, dia sedang berkeliling di kotanya ya, berkata dia penguasanya. Di sini ada tombol skip, tapi kita tidak akan skip ya, kita akan lihat ceritanya. Jadi dia terakhir kembali ke Isekai dengan tubuh slime. Nah, itu dia tuh. Ini dia karakter si Rimurunya kalau lagi berubah jadi manusia version ya. Tapi dia sebenarnya slime, tapi dia bisa berubah jadi manusia bentuknya. Troll around town, slide your finger on the left side of the screen to control Rimuru, dan swipe kanan untuk mengganti posisi kamera ya. Oke. Oke. Bagus ya, jadi ada gerak-gerak di kotanya. Speak with three different people. Soalnya saya pernah main juga yang slime yang satu lagi tuh yang turn based banget tuh, bener-bener gak ada interaksi kayak gini ya di kota. Tak tuh different character around town. Oke, nah ini salah satu anak buahnya ya, namanya Benny Maru. Oke. Remember when you promised to Milim, because you promised to your permission. Jadi si Milim ini tuh kalau di ceritanya itu dia salah satu dari Raja Iblis ya. Of course, I remember as well to promise to Milim. Jadi dia tuh temenan sama si Rimuru. Jadi Rimuru ini dia punya temen si Raja Iblis. Nah, tadi tuh kata dia tuh kamu boleh nginep di sini, tapi jangan rusuh di kotanya. Karena namanya Raja Iblis, kekuatannya itu super banget ya. Si Suna ini adeknya dari si Benny Maru tadi ya. Dia juga salah satu bawahan tertingginya si Rimuru. Oke. Okay. Loading, loading. Seperti biasa, loading game. Okay. Seperti biasa, emang Rimuru itu karakternya demen banget bersantai ya. Baru juga ngomong. Okay. Sepertinya kita bakalan nih intronya lawan si semut ini ya. Nah ini jadi para
petingginya di kota ini nih, anak buah Nyari Muru, gue kata yang benar-benar di bawah Nyari Muru banget dah si orang-orang ini. あの、これはどうなんだろう。すぐに片付けてまいります。そうはやらないね。さすがはリムルサバラ。リムルサバラ。バレカタディア。町に牙を向くものは我がRGへあだ出すものも当然。さあ、アシスタントにやりやろ。旬で片付けてまいりましょう。これはシーね、名前はランガーディア。バレカタ、分がんがにしてリムルへ。 代わりに私が行ってやろう。マブダチの町を荒らすのは許さない。ここのところ平和すぎて腕がなまりそうで。ぜひ俺たちにお任せください。さあ、ブランコ。全員やる気に。何しかけるよ。レヤンがジャリンシリムルに向かったの。お前ら全員で暴れたら町まで壊れちゃうって。だからここは俺が行く。 だから今そういうことやんこ。あ、そしてそういうことやんこ。あ、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 あ
Saatnya berantem. Ini memang tipikal game-game Jepang, ngomongnya banyak, berantemnya dikit, biasaan. Pigeon Battle. Memang game-nya turn-based juga ya, cuman ini lebih bagi karena grafiknya 3D. Attack dynamics with soul. There are three type of soul. Okay. Oh, itu. Kita pilih yang ini. Keren, berantemnya coy. Masih combo. Wow, jadi ada combo-combonya juga ya. Ready. Use the soul of secret to kill the secret skill that's displayed under its character HP. When skill level fill up, you can access the secret skill. Oh, ada secret skillnya juga. Okay. Jadi kalau skillnya udah penuh, nanti dia bisa pakai ultimate skill. Wow. Oh, secret skill aktif. Monstrous combo. Combo ini sama kayak tadi ya? Mungkin damage-nya doang kali ya, maksudnya kalau secret skill-nya. Oh enggak, belum. Oh, ini baru secret skill-nya keluar. Secret skill activation. Oke. Fury of the Gods. Keren juga skillnya area langsung ya. Keren. Dan finish. Oke. Bagus sih gamenya sih.
Nah itu ada sisa ya tadi tuh. I give you enough type of demand. Okay. No, but I'm not demand. Don't stop now. The important is your thing is your papa. Siapa ini? He was so cool. I want to join him. A little of you that, but don't worry, you'll meet him soon. Okay, jadi ini siapa ini tadi? Yeah, I'm Rimuru, Rimuru Tempest. I was reincarnated as slime for some reason. Namanya Rimuru, Rimuru Tempest, dan dia adalah reinkarnasi dari dunia asalnya dan sekarang dia punya kota dan teman ya. Selama sejak aku berinkarnasi, semuanya berawal dari dalam cave goa. Jadi dia dulu ke reinkarnasinya itu di goa kalau dari ceritanya ya, karena ini dari awal, ini nggak dari cerita awal banget nih. Jadi dia udah intronya nih game langsung di kotanya Rimuru Tempest. Oke. Update available, download 2.4 GB file. Oke, mungkin untuk part yang pertama ini di sini dulu ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video Rimuru Tempest Isekai Memories yang berikutnya. Bye-bye.